Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni saya nak buat ayam percik. Saya ada video bahagian isi je ni. Tak pernah pun boleh juga. Kita potonglah dia kan. Okey. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang besar, bawang putih, halia dan serai. Saya akan blender dan saya akan letak satu sudu serbuk cili. Okey, lepas tu bila dah blender, saya akan bahagi kepada dua. Satu untuk saya tumis untuk kuah, satu lagi untuk kita perap. Ni saya dah masukkan dalam blender. So, saya nak potong serai. Cili satu sudu, garam, kan gula. Okey, ini dah masuk, kita blender. Okey, ni dia yang kita telah blender dan kita masuk sedikit dekat dalam ayam. Okey. Sikit ni kita tinggalkan untuk kita tumis ya. Okay, ni kita gaul dan kita perap sekurang-kurangnya sejam ya. Sebenarnya kalau perap lagi lama lagi sedap. Ayam percik, ayam percik. Rasa sikit. Okay, ni ayam kita. Okay, saya akan sangai setengah cawan kacang. Ni untuk kita buat kuah eh. Setengah cawan kacang ni kita sangai tanpa minyak. Saya suka ayam percik yang kuah dia ada rasa kacang. Kadang-kadang ada orang buat tak ada tak kacang kan, tapi saya buat resepi yang ada kacang. Tampi. Okay, ini kita nak buangkan dia punya apa tu? Kulit dia. Ha. Tengok kulit dia dalam singki tu. Okey. Tu ada yang tak terbuka lagi ni. Okey lah, kita mesin je. Nak tunggu sampai dia terbuka semua. Bila nak siap kerja ni? Kan? Okey, kita masukkan dekat dalam mesin. Siapa tak ada mesin kering, kena tumbuk. Ya? Yeah. Okey, dia dah hancur. Jom. Tadi kita keringkan dulu air dia sikit ya. Lepas tu bila dah kering nanti kita akan masukkan sedikit minyak. Okey, dia dah nampak dah kering sikit tu, kita masukkan sedikit minyak ya. Sikit dah. Jangan banyak. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya kacang.
Kita masukkan gula. Dan juga asam keping. Kita tunggu dia pekat dan mendidih. Okay, dia dah pekat. Okay, kuah kacang kita ni memang kena pekat. Kuah ayam percik kita ni memang kena pekat sebabnya nanti bila ayam percik tu kita dah separuh masak, kita akan celup dengan kuah ni dan kita akan bakar ayam tu. Itu membuatkan dia tambah-tambah sedap. Buatkan dia tambah sedap ya. Tadi saya masukkan serai, tadi tak record sebab dia habis. Dia dah mercik-mercik dia ni. Okay, kita tengah potong arang ni kecil-kecil untuk kita start membakar. Rupa pembakar kita akan buat untuk bakar ayam percik kita. Okay, kita akan bakar starter kita tu. Kita ada ni. Okay. Kita ada botol gas. Okay. Beli di Shopee ya. Yeah. Shopee pi 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 pi. Kita punya minyak serai, kita sapu dekat ni. Kita sapu dekat jaring supaya ayam ni tak melekat ya. Okey, ini ayam yang kita dah cocok untuk jadikan kita punya ayam percik. Kita susun begini ya. Panas. Okey, kita celupkan dia dalam kuah yang kita dah buat tadi. Lepas tu kita letak dekat atas tu. Dia akan jadi macam ni lah. Apa dia? Sekarang ni dia sangat panas. Lepas tu kita ratakan dia. Ini dia ayam percik kita yang telah siap. Okey, ada kuah lebih-lebih ni kita boleh curahkan atas dia. Mama tambahkan kuah dia sebab masa panggang tadi ada dah terjatuh sikit-sikit. So kita tambah kuah dia. Sangat-sangat sedap dan boleh cuba. Bye.